nih. Ini putihnya encer. Adalah putihnya encer. Ini yang sudah saya makan nih. Kuningnya ini sudah pinter, sudah bisa cepat dengan menyatu, tapi tidak. Kita segera serentak bersama-sama mempersiapkan diri lahir batin untuk melawan Cinaisasi di negara ini. Lalu selanjutnya, saya tidak bisa memungkiri, tidak bisa menafikan, tidak bisa meniadakan bahwasanya Jokowi telah berpihak kepada blok komunis. Itu karena bisa memecah belah bangsa. Karena bagi masyarakat yang awam yang begitu percaya dengan istilah berita-berita bohong, ujaran kebencian untuk melawan pemerintah, itu bisa membahayakan banget. Nah, contohnya seperti ini, kita mengajak rekan-rekan yang tahu untuk memerangi ujaran kebencian ini, karena sangat membahayakan. Kalau masyarakat separuh lebih percaya dengan berita yang tidak benar, gejalanya bisa untuk lewat media itu ada undang-undang ITE, di situ ada undang-undangnya, pasal di situ ada. Nah, kalau istilahnya kebohongan-kebohongan itu sesuai KUHP juga ada di situ. Nah, itu ada pasal-pasal yang terangkat. Kalau bisa, bagi saudara-saudara rekan-rekan yang di sini yang tahu, jangan cepat percaya dengan berita-berita bohong. Kita nggak tahu itu benar apa bohong, lebih baik diklarifikasi. Kalau kira-kira itu nggak patut kita sebarkan, ya cukup lihat saja. Jangan perlu langsung sedikit disebarkan gitu. Kalau bisa, konfirmasi sama pihak yang berwajib berita ini benar dan enggaknya. Kami Indonesia.